Pemirsa, polisi berhasil melumpuhkan pelaku penyerangan di sebuah gereja di Sleman, Yogyakarta. Pelaku yang bersenjata tajam menyerang jemaat gereja yang tengah mengikuti misa. Peristiwa penyerangan terjadi di gereja Santa Litwina, Stasi Bedok, Sleman. Saat misa tengah berlangsung, tiba-tiba ada orang yang membawa senjata tajam masuk dan mengamuk di dalam gereja. Orang tadi dikenal tersebut menyerang jemaat dan melukai Romo Prier yang saat itu memimpin misa. Selain Romo Prier, sejumlah jemaat juga terluka. Aparat keamanan akhirnya menembak pelaku penyerangan. Polisi saat ini masih menyelidiki motif penyerangan. Gereja kini dipasangi garis polisi. Sekitar 20-an personil polisi dan TNI juga dikerahkan untuk menjaga gereja. Jangan duduk, biar. Sitawa saja.